Selamat datang di channel YouTube kami. Semoga pada kesempatan kali ini Anda semua diberi kesehatan dan tak kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cara membuka sungkup sambung pucuk durian dan waktu berapa hari untuk membukanya. Kita buka di sini, tertera tanggal pembuatan yaitu 11 Desember 2017. Ini tanggal 2, berarti sudah sekitar 22 hari. Ini adalah sambungan yang sudah jadi, yang sudah mulai bertunas. Dari 10 yang saya buat, cuma 2 yang mati. Kita buka lagi. Untuk cara sambung seperti ini atau mini grafting durian, tingkat keberhasilannya sangat tinggi, yaitu sekitar 70% atau 80%. Juga sudah mulai tumbuh tunasnya, 2 tunas. Untuk teknik sambung pucuk seperti ini, nanti pohon akan cepat berkembang dan tumbuh secara pesat dibandingkan dengan okulasi. Kita buka satu lagi. Nah, ini mati. Yang mati hanya 2. Nampak tunasnya dengan sempurna. Oke, kiranya cukup sekian dulu dari saya tentang cara dan kapan waktu membuka sungkup sambung pucuk durian. Terima kasih dan
Sampai jumpa di lain video. Silahkan like dan subscribe ke channel YouTube kami. Terima kasih.